السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma la ba'da Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang hari ini, pada hari ini, hari yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat dan kesempatan agar kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan yakni bulan Ramadan. Kau muslimin rahimani rahimakumullah Salawat serta salam Tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Yakni Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Baiklah tidak memperpanjang kata-kata muqadimah Judul seramah saya pada pagi hari ini ialah wajiban bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari perbuatan dusta. Apa itu perbuatan dusta? Perbuatan dusta yang pertama ialah ghibah. Ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain yang tidak disukai oleh orang lain pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salah seorang pemuda bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan ghibah?" Maka Nabi menjawab, "Ghibah adalah ketika kamu mengatakan kejelekan saudaramu yang tidak dia sukai." Lalu pemuda ini bertanya lagi. Lantas kenapa atau apakah jikalau yang aku sampaikan itu benar ya Rasul? Lantas Nabi mengatakan. Jikalau yang kamu sampaikan itu benar. Maka kamu sedang melakukan perbuatan ribah. Namun jikalau perbuatan perkataan yang kamu katakan itu salah, maka sesungguhnya kamu sedang memfitnahnya. Kau muslimin rahimani Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan ghibah, Allah dan Rasulnya sangat memuliakan orang tersebut. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda hadis termizi barang siapa yang menghindari ghibah terhadap dirinya maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari panasnya api neraka. Kau muslimin rahimani rahimakumullah. Begitu terlaknatnya, haramnya dan mulianya orang yang menghindari perbuatan ghibah. Yang kedua ialah mengadu domba atau nani namimah. Kau muslimin rahimani rahimakumullah. Perlu diketahui, orang yang mengadu domba muslim dengan muslim lainnya jangankan mendapatkan surga, bahkan nabi mengatakan dia tidak akan mencium bau surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Abu Hurairah berkata, barang siapa yang mengadu domba orang lain maka diharamkan kepadanya bau surga. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Begitu tercelanya perbuatan-perbuatan ini, maka hindarilah sebagai kaum muslimin yang baik, sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Jikalau di bulan Ramadan ini saja kita tidak mau menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kita akan menghindarinya pada bulan-bulan dan hari-hari yang lain? Kau muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga ialah melaknat orang. Melaknat orang yakni mendoakan orang supaya jauh dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang Allah cintai. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau meminta agar kaum kafir Quraisy dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membunuh para para sahabat-sahabat Nabi di dalam Perjalanan menuntut ilmu. Nabi mengatakan, "Ya Allah, bunuhlah mereka dan hancurkanlah mereka." Lalu Allah mengatakan, "Wahai, Muhammad, wahai Nabi Allah, apakah kamu ingin seperti kaum-kaum sebelumnya yang telah berganti-ganti Nabi? Apakah kamu?" ingin umatmu seperti umat-umat sebelum kamu yang dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka umi mu Allah ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dari hadis dari penyam, dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya tenang. Bahkan beliau meminta agar para sahabat-sahabatnya tidak lagi bersedih. Adapun yang terakhir ialah menjaga mata, lidah serta perut. Kau muslimin rahimani rahimakumullah. Jikalau menjaga mata dan lidah, mungkin kita sebagai kaum Muslimin, sebagai orang yang beriman, mungkin sudah fasih akan hal tersebut. Namun, kaum Muslimin ada beberapa orang di luar sana yang mereka mengaku bersyahadat kepada Allah, namun mereka tidak bisa menjaga perut mereka dari hal-hal yang haram. Mereka memberantas, mengambil, merampas hak-hak anak yatim dengan tujuan menegakkan keadilan. Dalam kesesatan keadilan apakah yang mereka tuju dan apakah yang mereka cari. Kau muslimin rahimani rahimakumullah. Sedikit pesan dan nasihat untuk terutama diri saya dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan Banyak orang yang berpuasa Tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya Kecuali hanya lapar kaum muslimin rahimani rahimakumullah Dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi Maka hendaklah kita berhati-hati terhadap larangan-larangan Allah Larangan-larangan Rasulnya serta dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini. Karena di bulan ini banyak amalan-amalan yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih luas ampunannya dari murkanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dalam semurni-murninya taubat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.